Hai 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 semuanya, yuk pada kesempatan kali ini, mari kita sama-sama melihat berita yang menarik mengenai salah satu artis Indonesia. Siapa ya? Iya benar sekali, yaitu Nabila Tagia. Di mana berita ini ataupun kejadian ini terjadi? Tepatnya pada hari Kamis pada tanggal 29 Juni di tahun 2023. Dan menariknya, pada hari itu nama dari Nabila Tagia merayakan hari raya Idul Adha bersama keluarganya yang berada di kota Aceh ya teman-teman. Dan Nabila juga turut mempersembahkan hewan kurban bersama keluarganya. Bahkan pada saat yang bersamaan Nabila juga mendapatkan songket Aceh dari keluarganya teman-teman. Jadi kemungkinan besar pada saat itu nama dari Nabila berada di kota Aceh. Dan menariknya ketika Nabila berada di kota Aceh, sehari kemudian tepatnya pada tanggal 30 Juni di tahun 2023 akan ada acara di kota Jakarta bersama Salma dan juga Roni. Jadi menariknya di sini meskipun jadwalnya sangat mepet, tetapi Nabila tetap memilih untuk menghabiskan waktu bersama keluarga yang berada di kota Aceh ya teman-teman. Sehingga hal ini menjadi hal yang cukup menarik. Berbeda dengan para anak dari Indonesian Idol Season yang ke-12, di mana pada saat itu seperti nama dari Salma, Salma memilih tetap tinggal di kota Jakarta, bahkan Salma memilih bertemu dengan istri dari guru vokal Salma. Karena Salma tidak kembali ke kota Probolinggo, melainkan tetap stay di kota Jakarta. Karena pada tanggal 30 Juni di tahun 2023, Salma mempunyai jadwal teman-teman, bersama Roni dan juga Nabila. Lalu, pada saat itu Paul menghabiskan waktu untuk bermain bola bersama Delon Tamrin. Dan di satu sisi, nama dari Roni juga menghabiskan waktu latihan bersama timnya teman-teman. Miwa Ita ya. Ini mau nenek, ini nenek itu punya kain simpanan nenek kain Aceh. Ya, jadi nenek mau disampirin katanya ya. Oke, kamu menang. Oke, ini nenek enggak bisa bangun. Nah, aku balik kali. Benar tante. Ini mama dong yang kasih. Masya Allah. Ini udah lama loh, lebih umurnya mungkin lebih tua ini daripada Nabila. Kata nenek, nenek Mariam boleh mau dibikin apa jam, apa aja, sama apa ini kain Aceh ya. Tapi kain Aceh. Kain Aceh dari sutra ya. Iya, ya. Sutra dengan sutra ada yang kaku dengan batu. Dengan sutra. Dulu nenek aku di Aceh. Hola, sama senior. Sama Poco Delon tuh di sini. Itu pemulu dari 2 hari yang lalu. Nih, ketuanya di FK.